Assalamualaikum, ketemu lagi di channel aku. Percaya diri dalam menggunakan pakaian adalah penting untuk menunjukkan kepribadian dan meningkatkan kenyamanan diri. Salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam berpakaian adalah dengan memilih warna yang cerah. Berikut adalah beberapa inspirasi warna cerah dapat meningkatkan kepercayaan diri kamu. Sambil menyimak video kali ini, aku mau share kenapa kamu harus pede pakai baju warna cerah. Yang pertama yaitu menarik perhatian. Warna cerah seperti pink fuchsia, hijau, dan krem memiliki daya tarik yang kuat. Ketika kamu mengenakan pakaian berwarna cerah, orang-orang akan dengan mudah memperhatikan kamu. Ini bisa membantu meningkatkan kepercayaan diri karena kamu akan merasa seperti pusat perhatian. Yang kedua yaitu meningkatkan mood. Warna cerah dikenal memiliki efek positif pada suasana hati. Saat kamu merasa bahagia dan positif, kepercayaan diri kamu akan meningkat. Dengan memilih pakaian berwarna cerah, kamu dapat meningkatkan mood dan secara otomatis meningkatkan kepercayaan diri kamu. Yang ketiga yaitu membuat tampilan lebih menarik. Warna cerah dapat membuat tampilan lebih menarik dan mencolok. Ketika kamu memilih warna yang tepat, kamu akan merasa lebih percaya diri dan lebih baik tentang diri kamu sendiri. Ini akan membuat lebih berani untuk mengekspresikan diri melalui pakaian dan meningkatkan kepercayaan diri kamu. Yang kelima, membuat kamu tampil lebih energik. Warna cerah seperti pink, hijau, krem dikenal memiliki efek energi dan menambahkan semangat. Ketika mengenakan pakaian berwarna cerah, akan merasa lebih berenergi dan bersemangat yang bisa membantu meningkatkan kepercayaan diri kamu. Dan pada kesimpulannya, memilih pakaian berwarna cerah bisa membantu meningkatkan kepercayaan diri. Warna cerah dapat menarik perhatian dan warna cerah bisa meningkatkan mood baik, membuat tampilan lebih menarik, meningkatkan kepribadian, dan membuat kamu tampil lebih energik. Jadi, jangan takut untuk mencoba warna cerah pada pakaian kamu dan biarkan diri kamu menjadi pusat perhatian. Terima kasih sudah menyimak video aku hingga akhir. Semoga kamu menemukan inspirasi fashion kekinian dari video yang aku share kali ini. See you dan sampai jumpa di next video.